Silakan duduk. Eh, santai penuntut. Kecil aja belakang. Rasa Jeffrey Nicole, Pak. Mukanya songong banget ya. Lejajanya menang tinju kemarin. Gak apa-apa, Kak El suka pete. Yang penting gak bikin aku bete. Asik. Gak apa-apa kamu gak suka pete. Yang penting sukanya sama aku. Asik. Kamu kan nasi, stand di sini. Iya. Ini yang mulia mana? Udah jam segini belum datang nih. Hari ini katanya dia terjebak. Terjebak apa? Terjebak hutang. Kalau terjebak itu masa lalu, iya. Macet. Iya. Kalau hutang tuh terlilit. Ini katanya juga dia tadi bilang, ntar ya telat ya, soalnya habis dari Semarang. Dari Semarang? Iya, habis motongin Winko Baban. Udah dateng nih. Lu kemana aja kok baru dateng? Desta. Lu kok dateng telat sih? Semalam lu cabut duluan lagi. Ini cerita bukan acting tapi beneran ya. Iya. Bukan emang terlambat beneran tadi. Iya. Mohon maaf ya, saya datang terlambat. Oke, silakan duduk. Telat. Sudah apa-apa, santai lah. Silahkan duduk. Kalau gitu yaudah kalau gitu. Yuk kita mulai. Pernah disuap? Kayak gimana ya mulia? Nih. Disuapin. Beda suap ya mulia. Ini nih suap. Oh beda suap ini. Nah yang lulus saya ya. Pak, komentarnya gimana Pak tentang foto Bapak yang viral menjadi kalender terbaru Pak? Foto viral jadi kalender baru? Foto iya, apa Pak. Ya? Ini Pak, kalender banyak. Baru fotonya foto Bapak Pak? 2016 Pak. Foto viral dengan Boyen. Wah. Dan anak saya. Wah. Ini suster. Itu saya. Kan saya sebagai aslinya Bapak yang. Iya gitu yang jawabannya. Menjaga anak-anak dan menjaga Bapak. Ada pertanyaan lain? Mas, apa saya, Pak? Mas pegang kamera sama mic juga, Mas. Orang harusnya jangan seperti ini. Sini dah saya bantuin. Tora, tolong tertibkan, ini kan lagi sidang. Tertib semua ya, tanyanya satu-satu. Udah. Suruh keluar. Tolong tertib. Suruh keluar. Tertib. Keluar. Kenapa? Kenapa yang mulia dikejar-kejar wartawan? Kenapa? Iya, tiba-tiba. Ada apa? Datang terlambat, kenapa dikejar-kejar wartawan tuh ada apa? Ya lagian public figure tapi sikapnya amburadul. Kena ulti lagi. Kena ulti. Hari-hari kena ulti. Karena kan jujur aja nama Main Hakim sendiri makin harum. Itu resiko lah kita kalau kayak gitu sudah menjadi apa ya public figure. Yang mengayomi masyarakat, yang menjadi contoh. Jadi kita ini sebagai contoh lah. Kita ya, dicontoh ya Pak ya? Iya. Hebat ya Bapaknya dikejar-kejar wartawan ya? Aku mau nanya. Apa? Mau nanya apa? Apa gunanya dikejar banyak wartawan gitu tapi di rumah sendirian? Ya! Kita mulai sidang sudah bertandanya. Iyalah ya Pak. Lihat dong hari ini dari
kampus mana gitu ini. UIN Pak, UIN. UIN. Dari UIN. Oh menang dong. Wih. Kalah lu. Dari kampus mana itu? BSI, ini ada BSI. UNJ ya. Yang ungu dari mana? Polimedia. Oh. Ya, poli itu. Mereka wartawan yang menyiarkan Yola Yuliana gitu-gitu. Poli. Iya, poli. Menyiarkan Megawati juga dong. Hah? Oh, ya, Megawati pemain voli kan? Korea. Iya, iya kan, yang kemarin pemain voli juga kaget dia. Kaget saya, kaget. Lo kok kaget sama bener? Kok kaget? Anda mau soal aktivis juga? Bukan soal aktivis, karena mau pemain voli kan? Iya. Megawati. Wah, kacau nih. Jangan ke arah sana lah, bro. Enggak ke arah sana, ini beneran. Jangan aman-aman aja lah. Itu aman, Pak, beneran, iya. Pukulannya kan mantep banget ya, jedar. Siapa? Megawati? Iya, Megawati, Pak. Mukul siapa dia? Mukul bola, Pak. Mukul bola. Megawati mukul bola. Keren, mukul saingan-saingan politik. Wow. Wow. Politik kali maksudnya ya? Politik ya? Politik, oh memang itu. Iya, politik, poli yang menggelitik. Aman-aman, bisa tayang. Bisa tayang. Tora. Iya, Pak. Coba tolong panggilkan. Dibalikin lagi. Tadi udah aman. Silahkan duduk. Santai, penuntut. Kecil aja belaku. Rasa Jeffrey Nicole, Pak. Bukannya songong banget ya. Lu jadinya menang tinju kemarin. Ya, ini saatnya saya membuka sidang. Pada ketukan ketiga palu, berarti tanda sidang akan dimulai. Siap, Yang Mulia. Aduh, wah. Penasaran. Yang Mulia kayaknya pengin ditanya, Pak. Kita enggak usah tanya. Kita diam aja. Udah kita terlalu sering dipancing. Iya. Kita mulai aja ya. Ya. Garpu plastik. Garpu plastik. Mati mau dikasih garpu, ah. Yang Mulia, saya jauh-jauh kesini mau lihat Anda mukul palu. Okay. Palunya keluarin. Baik, Ken. Palunya keluarin. Woi. Wah, gede banget. Gede banget. Udah pernah yang gede gini ya? Udah. Baru nih. Itu kalau kita lamain aja palunya udah gendut-gendut itu. Sidang perkara pidana dengan nomor MHS 0 adalah isi adalah kosong. Akan terdakwa R. Rumi dengan kasus pengutilan toko dinyatakan terbuka secara umum. Silakan kalau begitu L duduk di bangku terdakwa. Saya kesana berarti ya boleh? Ya. Yang Mulia. Suruh pindah. Anda tidak menghargai sidang dengan cara berjalan seperti itu. Emang salah agen? Regen. Pembela saya. Ini pembela saya. Iya, betul. Pembela. Contohkan seperti apa jalannya. Pembela. Gimana cara jalan yang benar, pembela? Kamu boleh menang tinju, tapi ini ruang sidang harus dihargai dong. Oh, siap. Kamu contohkan dong. Contohkan dong. Coba ya. Ini kan ruang sidang, main hakim sendiri. Gak bisa tuh kamu jalan. Jadi banting-banting saya. Jadi gimana cara jalan yang benar gimana? Tai chi. Wes. Kungfu ya. Wes. Kok agak berat yang ini? Sama. Enggak kayak agak berat. Sama. Ini,
ini kan sama. Empuk ya. Tuh. Ini empuk sama. Ini. Iya, kok ini agak berat dia yang ini. Sama. Coba dipakai di pala. Jalan. Di jalan, ulang. Lah itu kan beda. Tadi tuh kan sama. Iya. Tus, itu kan kebelah tuh. Ya ini juga nih sama-sama. Ayo coba. Gimana cara jalannya kan dari awal? Kayaknya jalan dulu. Agak padat ya. Sama jalan. Sama. Warnanya beda dikit. Warnanya doang kali ya? Iya. Pecetnya. Ketotok sendiri. Orang-orang dia notok sendiri. Orang mana notok, ditotok tak di terdiam. Nah, kasih batu bata ya. Wih. Kayak agak berat. Coba. Satu. Luar biasa. Ya, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu gitu. Oh. Saya ya adalah belajar juga gitu kayak. Beneran loh. Jujur gue kaget sih, gue kaget beneran. Kok bisa ya? Oke, ada batal lagi gak? Rumi sampai sekarang masih betah menjomblo. Karena menurutnya asmara itu hanya untuk cowok-cowok yang tidak bahagia. Wow. Asmara bukan apa? Asmara itu hanya untuk cowok-cowok yang tidak bahagia. Emang betul Pak Desta? Dibalikin pertanyaannya. Dia sedih lagi. Jangan gitu dia sedih. Enggak apa-apa. Berarti ini menjelaskan untuk, berarti gimana kalau cewek-cewek baca quotes ini coba? Enggak, itu saya enggak pernah ngomong gitu kayak Pak. Oh itu tulisannya Pak Desta sendiri kayaknya. Kayaknya Pak Desta sendiri. Di skrip kayaknya enggak ada begitu Pak. Saya perhatikan dari tadi Anda memojokkan saya terus ya. Saya kick balik nanti lu. Oh jadi itu hanya karangan saja ya. Karangan, tidak benar ya. Oke lah. Tapi kan El sebetulnya kan banyak yang mau pasti dong ya gak sih? Eca mau. Kemarin kan di Tokwad Academy Bunda Maya dateng. Terus dia bilang, mau dong tante anaknya satu. Ya kan bercanda doang. Kenapa bercanda, sih kok tapi... sekarang jadi gak berani ada hati yang dijaga ya? Enggak. Apa sih? Jadinya mau sama El apa sama Al Lam? Lam ya. Ayo. Ini ada videonya. Yang ada mulia. Videonya. Mana? Eca naksir El. Wah. Salim tangan. Iya. Harusnya. Naksir sama El katanya. Enggak. Naksir sama El. Enggak. Aku enggak. Iya boleh. Iya boleh. Malu. Beneran? Kamu naksir El? Itu. Aku pernah ketemu kemarin. Pernah ketemu naksir apa enggak? Jangan gitu. Malu. Enggak menurutku El tuh menarik apa enggak? Ya ganteng-ganteng semua anaknya, Bunda. Gitu ya. Tapi jangan gitu, aku enggak mau suka duluan. Enggak mau suka duluan. Ini sukain ya. Harusnya suka. Pengennya dikejar. Iya. Maling motor. Gimana Eca? Kamu apa? Sudah mengakuinya. Ya, itu kan lagi talk show. Biar... tapi itu benar kan... dong berarti. Enggak, itu biar seru aja. El Rumi, itu nama panjangnya El Rumi. Bukan. Apa dong? Enggak, maksudnya kalau El Rumi, kalau Kak El Rumi lapar ya makan mie, tapi kalau mau cari pasangan ya just call me. Asik. Emang bocah satu ini ya semua cowok ganteng ditebar jalannya. Gak El, gak Alam, gak gua semuanya. Gimana gak kalian? Cowok ganteng, yang dibilang cowok ganteng. Sorry. Gua juga kali ya. Mas Rigen. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja penuntut untuk memberikan tuntutannya. Siap Yang Mulia. El Rumi ini sudah banyak mengutil barang-barang di supermarket Yang Mulia. Iya. Dan pintar sekali. Dia mengutip barang-barang tersebut dengan menyamar menjadi petugas keamanan. Kita ada buktinya Yang Mulia, ini dia. Mana? Tuh. Dia berpura-pura menjadi petugas keamanan ketika semuanya lengah dia mengambil barang-barang yang ada di supermarket. Ini foto asli karena terlihat ini gerakan dua foto ini berbeda kepala ya. Bukan ya. Editan berarti Bukan ya. Editan. Iya. Ini asli bener kan?
Asli, Pak. Iya, itu dia yang jelas, sudah. Sudah jelas, langsung hukum aja. 25 tahun penjara. Apa? Cepetan apa? Kita tidak bisa menghakimi seorang El Rumi secepat itu. Kita kan harus mengetahui background dia. Dia ini kan juga seorang aktor. Dia juga penyanyi. Dan anak seorang musisi, Ahmad Fatona. Ahmad Dhani. Mungkin maksud dari foto ini mungkin sedang bagian dari acting atau mungkin dia hanya menggunakan kostum. Boleh dijelaskan? Jelaskan apa foto ini? Waktu itu ini lagi ada kerjaan, Pak. Ini kerjaan. Kerjaan tapi mengutil. Kerjaannya Pak kebetulan mengutil, Pak. Keren banget ya. Keren banget. Kita siap-siap episode kita ada kayak gini ya. maksudnya dia kerjanya penyanyi, dia mungkin aktor, dia main TV play, main sinetron apa. Untuk apa berpakaian kerjanya seperti ini? Ini aneh. Menyamar. Aneh. Ini mengutil. Jelas. Belum bisa. Apa yang dia, yang dikutilin apa? Dia suka mengutil pete. Dia suka banget sama pete. Kok bisa suka apa pete? Apa alasannya? Karena cuman pete yang bisa ngertiin aku, Pak. Berat. Tapi pete emang enak banget. El suka pete? Suka. Eca suka pete? Enggak suka. Wah, cocok pas. Perbedaan itu dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Saling melengkapi. Iya. Enggak apa-apa Kak El suka pete, yang penting enggak bikin aku bete. Asik. Enggak apa-apa kamu enggak suka pete, yang penting sukanya sama aku. Asik. El ini adalah orang terpandang, Pak. Dia itu adalah seorang presiden di klub sepak bola Nusantara FC dan juga owner kedai kopi, Pak. Wow. Jadi kita tidak bisa asal menuduh dia mengutil, apalagi cuman pete. Ngaco. Selain tinju, kamu juga suka sepak bola berarti ya? Suka, Pak. Kamu presiden? Iya. Kamu butuh pemain gak? Wush. Wow. Anda? Nah, ini saya kayaknya, woi, wush. Anda freestyler? Iya. Woi. Nah, apa skill sepak bola yang bisa lu bisa sundul? Sundul. Coba ya. Mantap. Takir, ayo. Udah, saya mau ketawa dulu ah. Ini kacau ini. Saya skor tidak kalau begitu ya. Miss Kors. Pak. Enggak, ini gimana tujuannya sih? Jangan ketok aja, kita ngelakuin. Oh iya.